Beralih ke sorotan lain, saudara, wali kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, kembali kedatangan tamu politik. Kali ini Ketua Harian Partai Perindo Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang yang berkunjung menemui Gibran. Pertemuan ini digelar di rumah dinas wali kota Solo kemarin. TGB yang juga mengajak anggota keluarganya menggelar pertemuan tertutup dengan Gibran sekaligus makan siang bersama. TGB pun berpesan agar Gibran tetap rendah hati dalam berpolitik, sekaligus mendorongnya untuk maju ke pemilihan gubernur. Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan TGB. Gibran mengungkapkan banyak masukan yang diberikan TGB pada dirinya menghadapi tahun politik. Dapat dukungan penuh dari Pak TGB. Matur nuwun, terima kasih untuk doanya Tuan Guru. Tadi singgung Sunatullah ke dalam. Untuk meluaskan kiprahnya, kiprah politiknya. Ya. Bisa menjadi banyak banyak masukan-masukan bagus tadi dari beliau. Matur nuwun. Apa aja, Mas? Masukannya apa aja, Mas? Ya. Banyak. Berkaitan politik. Banyak juga. Salah satunya, Mas? Banyak.